mungkin juga kita jalan. Lagi di Magelang. Ini pukul 5 pagi. Di malam kita manggung di sini. Terus nanti kita langsung ke bandara buat terbang ke Balikpapan. Terus ke Kutai, Kartanegara. Menuju Kutai. Kutai ya. Hari akhirnya sampai ya. Oh, tinggal apa? Mereka bawa tas. Saya cuma bawa tas. Kamu bawa ganti gak? Enggak. Bawa ganti, mandi aja gak pernah. Bandaranya deep banget, bagus. Kontras tadi ketika berangkat dari Jogja dengan bandara yang krodit, yang kecil. Loh, bentar lagi kan Jogja udah mau ada ini, mau bikin bandara terbesar di Asia. Iya, di Gedean ini loh. Nunggu saya tanda tangan. Oh. Ini yeah. Murup naik apa wih? Masak air. Yang masak sih. Belum no masak yang buruk ini. Gak apa-apa mas. Mas, ada berapa lama kerja di dalam sini? Wih mas. Udah makan mas? Enak. Iya, iya. Enak. Makasih ya mas. Beberapa kali kita ke Kalimantan tuh pasti semakin ramai. Pemuda-pemudanya gitu, yang tua-tua juga tahu gitu. Banyak sih mas penggemarnya situ. Soalnya rata-rata situ juga kebanyakan anak pangnya juga. Juga lagu-lagunya gitu. Saya yakin apa namanya beritanya tuh tetap menyebar dan ada efeknya. Teman kami dari sini juga rela dari sini mau ke Tenggarong demi nonton ya Endang Skam ini. Kampus dari Bontang. Ya. Bontang jam aja tadi. Lumayan. 2 jaman. Yo, banyak. Oh, banyak jam. 5 jam. Dari Samarinda. Samarinda. Iya. Bentar, Samarinda itu dari sini jauh. Enggak ya? Setengah jam. Setengah jam. Mau nonton Skam ini berarti ya? Iya. Baru pertama kali. Baru pertama kali ini. Pertama kali. Asli Samarinda. Asli. Oh iya. Kalau lihat dari pergerakan di sosial media kayaknya lumayan. Semoga rame lah. Di Kutai itu Indonesia mana juga? Tengah. Ya? Indonesia tengah ya. WIT. Kita melakukan perjalanan lagi lewat darat menuju Tenggarong. Selama 3 jam. Tahu enggak mampir makan makanannya apa? Soto Lamongan saya. Satu nih. Apa? Soto Lamongan. Kok bisa ya? Balik nih. Biar kondang. Pengen jadi maling. Bayar. Dibayar Roger. Iya, kita mau dia. Enggak bercanda loh. Iya, 3 jam dari Spinggan sampai ke hotel sini. Terus nanti kita akan manggung di dekat jembatan Mahakam. Endang Sukamti, selamat datang di Kutai Kartanegara. Endang Sukamti, selamat datang di Tenggarong. Mas Ari, tanda tangan. Ternyata bapak-bapak KPU di Kutai Kartanegara itu memantau kita. Kita mau ketemu sama manajemennya Endang Sukamti. Dari ini terbang dari sana ke sini. Menurut mereka Endang Sukamti dinilai mempunyai pengaruh besar untuk pemuda-pemuda di Indonesia ya. Kita harus ke venue untuk latihan sebentar ya, latihan sebentar buat memainkan lagu jingle dari KPU Kutai Kartanegara.
diminta oleh KPU untuk membuat jingle untuk pemilihan untuk pilkada di sini. Nanti kita didaulat untuk memainkannya. Hari ini sangat memukau, pertama kali datang ke Tenggarong, kemarin ke Balikpapan ya, tempat gagal karena ada hari tenang pilkada dan itu, jadi ya hari ini terbayarkan panggung di Kalimantan. Burung enggang, burung enggang, burung khas Kalimantan. Dijaga kelestariannya. Keren, keren, keren abis ya. Kita dari Balikpapan. Kemarin gak jadi, ini rela-rela kesini nih. Belum pernah ketemu Sukamti sebelumnya. Dan malam hari ini baru pertama ini. Harapannya, harapannya Sukamti datang lagi kesini. Sukamti dari Kutai, Kutai Kartanegara. Sukses, rame, cah. Salut sama bandnya mas, udah hampir 10 tahun Endang Sukamti, orang-orangnya itu-itu aja. Crew-nya juga keren-keren juga. Ya, bikin sesuatu yang baru lagi deh mas, dari anak-anak Endang Sukamti. Sudah sampai Jogja, besok pagi kita ke Semarang. Sampai ketemu di Semarang. Yeah.